Halo guys, buat kalian semua yang punya motor metik, suara mesinnya kasar seperti tadi, itu jangan langsung dibongkar mesinnya. Kita cek dulu di bagian kipas blowernya. Jangan buru-buru untuk bongkar mesin, guys. Oke, langsung aja ikuti terus videonya sampai selesai biar lebih paham tentang video ini. Untuk tahap yang pertama itu kita buka dulu kipas blowernya. Tuh terlihat goyang, guys. Kita buka dulu gunakan kunci T10 untuk membuka kipas blowernya. Oke, setelah terbuka seperti inilah keadaannya. Bos di kipas blowernya itu udah lepas, guys. Oke, langsung saja saya kasih tahu cara untuk mengatasinya. Ini guys, cukup gunakan lem Dexton aja atau lem setan, lem Korea itu bisa juga. Caranya, kita masukkan bosnya dulu. Masukkan ketiga bosnya. Oke, letakkan lem di sekitar lingkaran bosnya ya. Setelah itu tunggu lemnya sampai agak kering. Masih ada lagi tahap selanjutnya, guys. Ikuti terus tahapnya sampai dengan selesai biar teman-teman juga nggak salah dalam cara memperbaikinya. Oke, letakkan lagi lemnya itu agar lebih kuat. Oke, terlihat bosnya itu agak tinggi. Cara mengatasinya adalah kita gerenda, guys. Kita gerenda sampai rata. Kenapa perlu kita gerenda? Itu agar baut yang nanti kita pasang itu akan lebih kencang. Dan bosnya juga itu nggak mudah lepas lagi, guys. Oke, kita gerenda sampai bosnya itu rata dengan plastiknya, guys. Oke, seperti inilah hasil yang kita gerenda tadi. Itu tampak udah rata, rata dengan plastiknya. Oke, selanjutnya kita akan pasang kipas blowernya. Pastikan semua bautnya terkunci dengan kencang.
Oke, pastikan di setiap baut kita kunci dengan kuat, guys. Setelah bautnya terkunci kencang, langsung saja kita coba hidupkan motornya. Terlihat sekali perbedaannya. Dari pertama, awal kita hidupkan tadi, dan setelah kita perbaiki, tampak suaranya lebih halus, guys. Udah nggak kasar lagi. Oke, langsung aja kita pasang kembali tutup kipas blowernya. Oke, pesan saya untuk teman-teman semua, jangan mudah untuk langsung bongkar mesin motornya. Setelah mendengar suara kasar, cek dulu di bagian kipas blowernya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang menarik lainnya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Ditunggu video selanjutnya.